recurve men's team gold medal match. Indonesia kembali membawa pulang medali pada SEA Games 2021. Pada laga yang berlangsung di pemusatan latihan nasional Hanoi, Vietnam, Rabu 18 Mei, tim panahan putra yang diwakili oleh atlet Riau, Ega Agata Salsabila, Arif Dwi Pangestu, dan Bagas Alfianto Prastiyadi berhasil merebut medali emas pertama cabang panahan. Usai mengalahkan tuan rumah pada pertandingan di nomor recurve beregu putra, atlet Arif menceritakan pengalamannya bisa mengalahkan tim Vietnam. Menurutnya, di sesi awal membidik target, perbedaan arah angin di venue menjadi tantangan. Namun hal tersebut bisa diatasi hingga meraih skor 6-2. Jadi dari pengalaman kemarin di seri pertama itu meyakinin perkenaan panah. Habis itu dari seri kedua tadi udah mantep, langsung digas terus. Tim Indonesia memastikan akan mendapatkan satu medali emas lagi pada cabang olahraga panahan di nomor recurve perorangan putra. Sementara besok Kamis, atlet Arif bersama rekan satu timnya akan kembali berduet dan turun pada nomor recurve beregu campuran untuk menghadapi pasangan dari Malaysia. Dari Hanoi, Vietnam, Cynthia Kesino, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia! Indonesia!